Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Daru Ramadan Nahas dari kelas 10 animasi 2. Ya, jadi pada video kali ini di sini aku bakal bikin door. Untuk door kali ini di sini aku bakal bikin yang kedua ya, yang ini. Yap, jadi di sini aku pengen bikin ornamennya terlebih dahulu. Kita bakal pakai polyplane seperti biasa. Terus di sini aku mau ubah jadi 1x1. Oke. Lalu di sini aku bakal rotate dia. Sip. Nah. Oke, setelah seperti ini. Ini kita ntar kita pindah ke front set ya. Setelah ini kita langsung gedein aja sekitar segini. Yap. BTW di sini ada pintu ya. Ntar mana ya? Biar gak ganggu kita pinggirin dulu. Kita taruh pinggir dulu pintunya, lalu kita hide. Sip. Nah di sini, nah ini udah ada ya. Lalu di sini kita aktifin ini. Selanjutnya kita pakai quad draw. Nah ini kita bakal bikin kayak kemarin lagi.
Oke, nah jadi ini semuanya udah aku bikin langsung sekalian ya. Dan di sini kita matiin dulu. Oke. Lalu ini kita mundurin dan yap. Nah, ini udah jadi. Ya, tinggal kita texturing aja. Dan oke. Ini tinggal kita texturing satu-satu aja. Biar rapih ya. Kayak ini kita langsung texturing aja. Oke, dan di sini aku udah beres untuk texturing dan aku extrude. Mungkin di sini aku bakal tambahin beberapa multi cut untuk memperkuat objeknya aja sih ya. Nah, jadi di sini udah jadi untuk ornamen sama ini ada gagang pintu. Nah, ini tinggal kita beresin gagang pintu. Setelah itu kita bakal bikin pintunya. Oke, nah di sini aku mau naming dulu. Oke, yang oke, ini kita kasih nama door ACC underscore mesh. Oke, setelah itu di sini untuk bikin ininya aku bakal pakai cube aja lalu
Nah, yap, untuk ini aku bakal smooth. Oke, 3 kali aja. Yap, ini aku bakal smooth 3 kali. Lalu oke, nah, yap, di sini aku udah jadi bikin untuk handle buat ininya. Sekarang kita tinggal bikin buletan ininya aja. Di sini aku mau pakai polygon torus. Oke, nah jadi sekarang udah beres. Ornamen gagang pintunya juga jadi sini biar gampang. Sini aku mau grup duluan. Sebelumnya ini oke. Ini aku mau naming dulu. Ini handle. Underscore mesh, terus ini juga oke. Lalu di sini aku mau grup dulu aja. Terlagi kita grup door acc underscore grp. Lalu sekarang kita bakal fokus untuk bikin pintunya langsung aja. Oke, ini kita geser dulu, pivotnya kita taruh center dulu. Oke.
Nah, sekarang untuk pembuatan pintunya, di sini aku bakal pakai polygon plane seperti biasa. Ini ku kasih 2x2 aja. Lalu ini kita berdiriin, kita rotate jadi 90. Ya, jadi kita langsung aja ke modelingnya. Oke, nah setelah nih aku tadi udah bikin pintunya dan aku lupa satu hal. Di sini ada engsel ya ternyata. Berarti ini kita bikin engselnya juga. Oke, jadi kita bikin pakai cube aja. Oke, dan yep, ini udah jadi. Ya, dan sini gue kasih nama juga. Lalu ini gue masukin ke grup aja nih. Oke, nah sekarang ini bentar dulu. Oke, ini di sini aku. Ini kita bakal langsung aja nata ornamennya sesuai sama.
Oke, dan yap, akhirnya di sini udah beres. Sekarang kita tinggal naming aja. Ini door body underscore mesh. Oke, dan ini saya bakal masukin ini ke sini. Oke, dan dua ini kita bakal group lagi. Lalu ini kita kasih nama door yang di grup gitu. Kita kasih nama door 2. Sip, dan yap, untuk door 2 kali ini udah beres. Dan ya, jadinya kayak gini. Ini sebenarnya kurang rapi ya bagian sini, cuman ntar aku bakal coba rapiin dikit. Wait, ini aku mau rapiin dikit. Ya, jadi untuk yang udah nonton, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.